Oke, siang-siang ini kita akan ngobrol santai seputar religion. Ya, teman-teman, simak nih. Boleh nggak sih orang yang misalnya ada atribut agama seperti salib ataupun kupluk ataupun hijab nyanyi lagu-lagu dunia? Well, actually, it's okay gitu loh. Kita jangan munafik lah, karena ya boleh, kecuali ya kita mabok dugem pagi siang sore malam, terus juga kita mengata-ngatain agama orang, terus juga kita nggak pernah doa sama Tuhan kita. Tapi anyway, doa itu harus dari hati kita ya. Belum pasti orang yang di tempat ibadah tiap hari nggak tahu deh pikirannya apa ya kan. Ada orang yang benar-benar rindu sampai mau datang tiap hari. Ada yang kayak jenuh doang, ada yang kayak terpaksa ajakan orang doang, tapi sebenarnya mikirin yang lain-lainnya. Jangan salah. Terus juga busana, ya kan? Ada yang memilih hijab, ada yang memilih gak hijab. Bukan berarti nggak bener ya. Itu balik lagi kesiapan mental. Sama juga ada yang mungkin demen pakai rok panjang, ada yang demen pakai rok sedengkul, ada yang demen di atas. Tapi bukan berarti dia orang yang rusak. No. Orang yang rusak bukan dijudge cuma dari karena pakai crop, dari pakai rok, atau mungkin di pantai pakai bikini. No. Rusak itu beda. Ya contoh rusak apa? Pakai narkoba, bejas pakai narkoba banyak kan? Terus juga apa? Berjas ternyata nipu duit umat. Itu yang gak banget.